aku ke perpustakaan. Itu siapa ya? Kayak pernah lihat. Kira-kira Wahyu bukan ya? Ah, nggak tahu. Males, malu mau nyapa juga. Jess, Jessy. Lu Jessy kan? Eh iya, gua Jessy. Lu Wahyu ya? Iya, udah lama banget kita gak ketemu. Iya nih. Udah lama juga kita gak ketemu, terakhir ketemu pas SD. Shhh. Oh iya Bu, maaf. Ayo guys, kita ngobrol dulu aja. Enak sih kita berbagi. Ayo boleh. Wih, gimana sekarang kabarnya Jess? Keluarga sana masih sehat kan? Sehat kok, papi mami gue juga sehat. Lu gimana sama keluarga lu di sana? Masih tinggal di Telaga Murni kan? Alhamdulillah, keluarga gue juga sehat kok. Gue juga masih tinggal di Telaga Murni. Keren lah, ada waktu senggang. Iya nih, gue belum ada waktu senggang. Padat banget di sekolah gue yang sekarang. Udah full day school. Kadang juga ada ekstrakurikuler. Lumayan buat update diri mah. Bener aja, sekarang gue juga ngerasa lebih padat banget jadwal sekolahnya. Tapi lumayan lah bisa buat update manajemen waktu. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang lu sekolah di mana? Oh iya, sekarang gue sekolah di SMK John Pablo. Kalau lu sekolah di mana sekarang? Sekarang gue sekolah di SMK IT Bina Madani. Sekolah terfavorit, oi. Allahu Akbar, Allah. Ya gitu yuk, lu gak berangkat di masjid. Oh iya, thanks ya udah ngingetin. Kapan-kapan kita ketemu lagi buat ngopi-ngopi santuy. Ya, patut aja gimana enaknya. Oh iya, lu bawa HP enggak? Oh iya, udah sini nomornya biar gue save. Sudah. Oke, nanti kabarin aja ya. Iya. Oh ya udah, gue pamit mau sholat, gue duluan ya. Ah ya udah deh, ke perpus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi asma'ul husna fad'u biha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Hadi ya Bagi ya Baki ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah. Oh iya, Jessy ada waktu luang gak ya? Ajak kopi antar malam. Itu siapa ya? Thank you.
Lia mana ya? Gue juga gak tahu sih. Gimana kalau kita samperin aja? Ayo deh. Maaf, ini Lia bukannya? Oh iya. Maaf, kalian siapa ya? Oh, gue Ayu, ini Jesse, teman lo dulu waktu masih tinggal di Praga Murni. Lu inget gak? Oh, iya aku inget. Kita udah lama banget ya gak ketemu dari waktu aku pindah sampai sekarang. Ayo sini duduk dulu, biar kita ngobrol lebih enak. Lu ngapain di sini sendirian? Aku lagi ngerjain tugas sambil nyari suasana baru aja. Emangnya lu tuh dari dulu gak pernah berubah? Belajar terus gak ada bosannya? Menuntut ilmu kan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Iya juga sih, tapi kan otak kita beda. Baru dijelasin sebentar aja, udah bosan. Itu sih, kamunya aja yang malas belajar. Ya, iya nih, si Titi ini kebanyakan main deh. Enak aja, sama-sama malas belajar, diem deh. Biar lebih enak lagi, gimana kalau kita pesen makan? Wah, boleh tuh. Itu ada mas-masnya, sekalian aja pesen. Mas. Iya kak, sebentar. Ya kak, silakan mau pesan apa? Silakan pilih menunya. Aku mau mie goreng spesialnya satu ya. Ya. Kalian mau pesan apa? Kalau gue nasi goreng biasa aja. Kalau apa? Kalau gue samain aja kayak lo. Mas, makasih ya. Ya, udah nggak ada yang mau pesan lagi kak? Nggak. Ada menu spesial di sini kak. Apa? Menu bersama kakak. Aduh, gua gimana cara bayarnya ya? Waduh, gimana ya? Mana gua bawa duit pas-pasan lagi? Ya udah nggak apa-apa, gua nggak jadi mesen. Kalian kenapa? Ada masalah? Oh, itu kayaknya dompet Jesse jatuh deh. Oh, ya ampun, nggak apa-apa, udah pesen aja. Aku yang traktir, hitung-hitung syukuran kita ketemu lagi. Lagian kita kan udah lama gak ketemu kan? Yang bener nih, Li. Jadi gak enak. Ya. Iya, sama-sama. Santai aja. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang lo tinggal di mana? Sekarang aku tinggal di Pesona Gading. Oh alah. Gue gak nyangka deh kita bakal bertemu lagi. Dan bertahun-tahun ini kita akan bertemu. Iya ya, kangen deh main bareng waktu kecil. Lari-larian, sepeda bareng. Iya, gini Pak. Kalian gak berdoa dulu? Oh iya, astagfirullah, lupa. Ayo berdoa dulu. Bismillah. Amin. Jadi ingat pas masa kecil. Waktu itu kenapa kamu nangis? Kenapa sama? Tadi kita lagi mengejar kejaran waktu sama Jesse. Terus mungkin masih ada Jesse menolong dia. Oh gitu ceritanya. Oke, terima kasih ya Wahyu ceritanya, informasinya. Wahyu boleh pulang sekarang. Terima kasih ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo kamu masuk. Besok-besok kamu jangan main sama dia. Dia itu beda agama dengan kita, paham? Yuk kita pulang. Ingat ya pesan bapak ya. Iya, maaf ya dulu pas waktu kecil pernah dorong lu. Oh iya, gak apa-apa kok, udah aku maafin.